itu. Haka kau, Laksmi. Tak kusangka kau telah bergabung dengan orang yang telah membunuh guru kita. Kamu salah paham, Wardana. Beraninya kau membela dia. Kalau begitu, aku pun akan membunuhmu! Tunggu, Wardana. Pedang naga geni. Dari mana dia mendapatkannya? Nanda Siliwangi, pedang naga geni, memang memiliki kekuatan yang sangat hebat. Hanya kujang pusakamu saja yang mampu menandinginya. Namun aku berharap, Nanda Prabu jangan sampai menggunakan pusaka itu. Maafkan hamba, Resi. Apa sebabnya hamba tidak boleh menggunakan kujang itu? Kujang pusaka itu adalah lambang kebesaran Pajajaran. Jika Nanda Prabu menggunakan pusaka itu sama saja melibatkan kerajaan untuk urusan pribadi Nanda Prabu. Aku tidak ingin terjadi perang besar antara Pajajaran dan orang-orang dari Wetan. Hamba mengerti. Semua petunjuk akan hamba. Subhanallah. Cahaya apa itu? Baunya harum sekali. Jangan kaget, Raden. Aku datang ke sini sebab aku ingin menjadi milik Raden. Aku adalah pedang kilat wangi yang akan membantu Raden menghentikan kejahatan Wardana. Kenapa kamu pilih aku, pedang? Karena Raden punya jiwa yang bersih dan tulus. Aku hanya akan berguna jika digunakan oleh orang seperti Raden. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukurlah, putraku. Sekarang ayahanda tugaskan kamu untuk menghentikan kejahatan Wardana. Tapi ingat, putraku, jangan sampai mencelakai kalau dia sudah menyatakan insya. Baik, ayahanda. Semua perintah ayahanda akan aku laksanakan. Aku mohon pamit. Paman. Ada apa, Raden? Sepertinya Raden mau menyampaikan sesuatu. Iya, Paman. Tapi saya malu. Saya ragu, Paman. Kenapa mesti malu, Raden? Paman tidak mungkin marah sama Raden. Ayo, katakan. Trisula itu jatuh ke tangan orang jahat, Paman. Saat aku bertanding melawan pendekar hitam, Paman. Maaf, Paman. Tenang, Raden. Senjata itu seperti mempunyai nyawa. Dia hanya patuh dan setia sama orang yang menjadi majikannya. Dan majikannya adalah Paman. Baiklah. Sekarang Paman akan memanggilnya. Thank you.
Pusaka ini sekarang sudah kembali ke tangan Paman Raden. Dan Paman akan mengembalikannya kepada Raden. Terimalah ini. Terima kasih ya, Paman. Sama-sama, Raden. Aku mohon, kau Wardana menyelesaikan aksi jahat itu. Sebab hal itu tidak menyelesaikan masalah. Sebaliknya, kakak Wardana akan tersiksa dengan api dendam. Beraninya kau menceramahiku, bocah! Jangan merasa menang, Kian Santang. Aku akan kembali untukmu. Persoalan yang kuhadapi ini semakin rumit. Belum selesai aku menghadapi soal kematian Empu Bayanaga. Sekarang, aku sudah dihadapkan lagi soal kematian Datu Jenggot Putih. Ya, aku melihat ada kejanggalan dari kematian dua tokoh ini. Aku rasa ini ada kaitannya dengan kekacauan yang terjadi selama ini. Bagaimanapun juga, kamu harus bisa menyelesaikan persoalan ini. Pasti ada orang dalam di balik semua ini. Apa yang terjadi dengannya? Kenapa dia bisa sampai pingsan di sini? Wardana masih bisa aku manfaatkan. Aku harus menyembuhkannya. Terima kasih telah menolongku. Aku sengaja menyembuhkanmu karena kita mempunyai tujuan yang sama. Iya, aku senang bisa bekerja sama denganmu. Keadaan di luar